Selamat datang di channel Deretan Selebritis, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut, jangan lupa bantu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Kedekatan Tarik Halilintar dan Fujianti Utami kala berada di Dubai kian tersorot. Termasuk kala adik Atta Halilintar melakukan aksi nekatnya. Bahkan, aksi yang dilakukan Tarik itu untuk membuktikannya pada Fuji bikin dia ricis takjub. Ya, bagi Tarik sebagai orang yang takut ketinggian, bermain Skyview Observatory adalah salah satu hal terseram yang pernah ia lakukan. Sebagai orang yang takut ketinggian, ini adalah suatu hal terseram yang pernah gue lakuin, katanya. Apalagi ketika dirinya harus berjalan di ujung salah satu gedung tertinggi di Dubai. Berayun tanpa pegangan apapun dan ditambah tekanan angin yang cukup tinggi, bikin gemeter, sebut Tarik Halilintar. Meskipun seram dan mengeringkan, Tarik sangat bahagia bisa bermain permainan ini. Hal ini lantaran selalu ada Fuji yang selalu menggenggam dan menemani Tarik Halilintar. Seram, seru, dan senang bisa ngelakuin ini sama kamu, kata Tarik Halilintar. Satu di antaranya yakni ketakutan akan ketinggian. Hal tersebut terungkap manakala Tarik dan Fuji tengah menikmati liburan bersama di Dubai. Setiap momen liburan keduanya di Dubai, Fuji dan Tarik rajin membagikan ke akun Instagram miliknya. Termasuk momen Fujian dan Tarik mencoba bermain ayunan di lantai 60 salah satu hotel Dubai tersebut. Terekam momen Fuji dan Tarik berada di ujung lantai bangunan lengkap dengan pengaman untuk keduanya. Dalam video yang dibagikan Tarik Halilintar di Instastory, Tarik terlihat takut meski sudah menggunakan pengaman. Beberapa kali YouTuber itu berteriak dan takut untuk berayun. Atas dorongan dan dibantu Fuji, Tarik akhirnya berani. Meski awalnya pegang pundak, pinggang dan tangan Fuji. Tinggi banget, ungkap Tarik sambil memegang tangan Fuji. Fuji beri semangat untuk Tarik. Pegangnya kenceng banget, ungkap Fuji. Berkat dukungan dan semangat Fuji, Tarik akhirnya berani untuk berayun. Postingan Tarik juga sampai dikomentari oleh sahabatnya sendiri. Atta menilai wajar jika Tarik sangat senang lantaran memegang dengan kencang tangan Fuji. Ialah senang pegang tangannya kencang banget nggak mau lepas, ujar Atta. Tak hanya Tarik Halilintar yang sangat bahagia karena bisa melihat pemandangan kota Dubai dari lantai 60. Tapi Fujianti Utami juga sangat bahagia karena bisa memacu adrenalin kali ini.